Selamat malam. Selamat malam. Enak siang. Jam berapa? Sore. 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 Nomor. Sok ngaco. Ya, kita berkunjung di MC Fire Network. Ini yang balelul. Eh. Naon? M. Balelul. M. M naon? MC Fire. Fire. MC Fire Network. Tapi nantilah kita tanya langsung, ke narasumbernya. Sumber. Kita mana itu? Ubuh. Anu ieu. Anu sipi, nu sipi. Om. Atu sok ka ditu kameramen sing aya. Ini narasumbernya kita buramin dulu ya. Ya, kita dari sedari sekitar. Untuk program pertama kita, untuk episode pertama ya Mas Wei. Episode pertama. Episode kita. Pertama kita datengin seseorang yang mungkin berpengaruh di dunia musik. Musik ya, musik underground. Perpanasan betina. Jeng 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 jeng. Kieu 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 kieu. Eh, nonton nonton nonton. Salahnya. Ya. Ieu namanya sakral bro. Bayu. Bayu. Bayu kalau bahasa Jawa itu artinya angin kalau nggak salah. Wah, air nah. Banyu tuh. Oh, air salahnya. Bayu mereda mah. Cantik papari rimbon om. Bayu Aditya TTL. Namun TTL. Tempat tanggal lahir. Oh, lain langit. Beda program. Jakarta 21 April. Wih, Jakarta. Nah, Jakarta. Jauh. Kate-kate, kate-kate, iye, jekete, tinggal, bahasa Jakarta, tinggal, tinggal, Cimacan, tinggal di Cimacan, Cipanas. Panas. Lulusan STM Al Iana Stekmal. Stekmal. Anjir. Iya, atuh meureun. Stekmal, hati-hati ya, buat teman-teman. Pasti kalian pada tahu lah sih, pada tahu lah, tapi udah enggak pasti rame sih, enggak seperti zaman dulu sih. Memang zaman sekarang lebih ke pribadi lah ya, main TikTok lah ya. Iya, ini makrar ieu merestek mah. Enggak boleh tempet ya. Stekma jurusan listrik. Jurusan listrik ya, tahun 1999. Ini salapan salah Pak. Ente salapan salapan SN. SN. Oh, SN. SN-nya. Senior ini ya, berarti. Berarti. Pribadi. Ikau dibalik mah meta bro. 6661. Oh. Bahayanya. Bahayanya. Salah bener. Iya. Mendarah atau mendarah. Mendarah. Abi mamun dibelah di dealnya. Dada Abi. Nyawat. Berem. Ya itu udah darah. Iya. Pan mendarah. Apa hobi? Wih. Hobinya musik. Dan kerajinan tangan. Aku mahal kan kerajinan tangan. Kerajinan tangan teh bebas bro. Kie. Bisa kieu. Kieu gitu kan. Kie. Tapi aya kerajinan lain benernya. Selain di kita tanya langsung lah. Ya. Distributor merchandise band, pengrajin pernak-pernik handmade dan motivator. Motivator. Kita harus sering bertanya pada ahlinya, boy. Jangan ya. Pada salah mulu. Kemarin dia mah tanya tanya jam ke tukang olas. Itu udah salah itu mah. Senang berteman, berkarya, berbagi dan bersenang-senang. Woi, mantap-mantap. Hal apa yang paling membanggakan? Kacamata. Halangan. Poeng, sok nyalakeun kameramen tah. Kameramen. Aing mana tah? Kaca. Iye tah. Kacau. Nu nulis napan kameramen. Salah di. Bentar. Bentar. Menutupi kekurangan. Kekurangan teh adalah kelebihan yang tertunda. Motivasi. Mas Bayu. Cana naon geus motivasi. Tadi pas datang ingatlah jalan bisi ditajong. Aduh, ayo. Nah, banyaknya menjalin kerjasama antar teman. Tah, lain sirih omongkeun. Jalan kerjasama teh nya. Tah, kitu. Mantakan lamun jalan-jalan teh ajakan aing.
yang mau diajak apa? Mbak itu ulah. Seperti jembatan yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain menuju suatu ruang di mana tiada kesusahan, kesedihan, dan tidak ada yang tidak mungkin. Jerawat 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 sumur dan jerawat lautan masih kena jerawat kurang jerawat tidak ada yang tidak mungkin. Benar benar, emang benar, kecuali ngahakan sirah sorangan. Etak kumaha tuh. Ya sekarang kita tampilin 1, 2, 3 selamat datang Mas Bayu. Kita hanya salah atuh ngabadega ngaririwe ka dieu nganjangan ka Mas Bayu anu tepang sono tos lami teu dong teu tepang gitu. Ieu ngaganggu deunya bae. Ini teman-teman, ini adalah Mas Bayu. Ini dia bintang tamu kita. Adalah sosok seorang yang mana terjun di dunia musik itu dari sejak kapan, Mas? Musik sejak kapan ya? SMP mungkin. SMP. SMP. Berarti 9. Tadi sih lulus 8 SMA. Kurangan 3. Tilu SMA, tilu SMP, salapan tilu, pantilu, salapan tilu, kan karek Barojo. Wah, kurang karek sakar. Tilu mah dede atuh. Gitu. Iya, oke. 93. Pantilu. Dari mulai SMP, pengalamana Mas Bayu banyak lukaliku merenya di zaman SMP, tak usum musik naon tak? Di zaman SMP salapan tiluan dah. Musik namanya pang, 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 musik pang, Green Day, Green Day, Green Day, terus ya grang juga grang, Nirvana, grang Nirvana, apa itu? Itu apa sih orang? Green Day, apa? Nirvana, cuma itu, itu. Kita kan Green Day, terus Nirvana. Nirvana lu mana nya? Nirvana. Deng 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 deng. Pepe yang usah jadi gitu. Radio atau milenial. Milenial. Kami lihat, kami lihat. Project Pop. Project Pop. Kami siulan Nirvana itu. Nirvana sih lesetannya dibawain sama Project Pop. Oh, Project Pop. Jadi kami lihat. Tapi eta di tahun segitu populer eta teh lagu-lagu eta bahkan nyampe sekarang oke bodah aya nama anak-anak muda justru malah balik dari balik zaman isi balik dari zaman lama 90-an old school old school. Berarti zaman segitu acara udah rame apa jarang, masih jarang acara-acara band gitu? Band jarang, masih jarang. Jadi dulu tuh SMP sebelumnya mah apa ya, sukanya tuh kayak basket terus wake, pesta rap. Nah baru kesini-sininya mulai rame hardcore punk, metal. Terus ada acara di GGM. Nah di Cipanas tuh ada komunitas namanya Cipanas Punk. Cipanas Punk ya. Terus ngumpulnya tuh di Cinengah, di rumahnya Ciko Resa. Rumah Ciko. Nah, itu tahun berapa? Tahun-tahun segitu. Oh, tahun 93-94 lah. Nah, terus ada temen kan yang pindahan dari Bandung, dari Cicadas. Ada Edward namanya. Edward. Sini, terus dia suka apa? Kayak guntingan dari majalah tuh di apa namanya? Di laminating. Terus dibikin, dijadikan kayak gantungan kunci. Tapi ditempelin di sleeping tas. Terus tahu dari situ ada Green Day, Bad Religion, Sex Pistol, Exploited. Berarti lebih ke genre skin ya? Apa pang aja? Apa punk. Skin pang, skinhead apa? Awal-awal pang dulu sih. Pang dulu. Belum tahu skinhead, pang dulu. Banyak rumor zaman dulu di Cipanas, terutamanya Cipanas Cianjur. Ada bentrokan teman-teman punk, genre-genre lah gitu ya, punk metal atau bener tuh sih eta teh gitu. Ya itu sih enggak di Cipanas doang, di mana-mana sih. Mana-mana itu emang Jakarta, Bandung sempat juga ada momen-momen seperti chaos-chaos gitu ya. Tapi ngelihat sekarang kayaknya udah enggak sih ya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah gini ya. Iya. Udah nyatu.
Nah untuk ini kan zaman dulu tuh 93 berarti ya. 93-an itu untuk dengerin musiknya tuh di mana gitu? Apakah beli CD atau mau ICD? ICD katanya. Zaman segitu CD atau kaset pita. Apa ngumpulin kaset pita, dengerinnya di tip atau di Walkman berarti apa namanya? Walkman. Walkman. Itu kalau di Cipanas mungkin CD masih apa ya, orang-orang tertentu lah yang punya CD player. Kebanyakan mayoritas kaset tip kayak ini nih. Di belakang. Oh. Iya betul. Eh, kameramen, hei. Iya. Ini dari pasti ini udah lama lah. Sejarah berarti nya. Tapi orang kayak ini di imam. Tapi ngesti hurung tekan ini sana. Berarti termasuk. Iya banyak tuh. Pas disadahkeun teh urang mah cetrekeun teh. Beda suarana. Kumaha? Akhirnya sama gini dia keren. Juga tapi kalau buat di Jakarta Bandung mungkin ya udah banyak juga yang punya CD player gitu, terus kan komputer sih baru maka kalau buat di Cipanas masih susah ya kira di daerah Cipanas. Cipanas musik pasti ngeband pasti jarang lah ya zaman segitu yang punya alat musik rental. Nah rental dulu di mana ya di Cipanas? Ada dulu. Dulu studio namanya Exciter. Exciter di mana tuh? Di Cipanas apa sih deket namanya? Apa? Deket pasar. Iya pasar ke atas tuh. Koramil. Dari pasar Pangrango Koramil terus ke atas yang tembusnya ke Tugaran. Tugaran. Nah, itu Exciter. Studio Exciter. Ada berapa studio dulu? Dulu ada satu lagi cuman lupa lagi namanya. Oh. Sama masih di daerah. Dua berarti ada dua. Untuk Cipanas. Untuk awal-awal ya. Nah, untuk awal baru banyak. Banyak ya. Ada Studio Bio terus apa lagi ya? Banyak lah independen, Castle. Castle. Uye. Legend ya. Uye. Cipanas. Itu kita baru tahu kalau zaman sekarang kayak zaman kita mah baru tahu lah yang Castle terus Kestel. Apa Uye Hendrik apalagi independen bulan akhir ya lah 90-an akhir kita mah ada anak ya milenium milenium 2000 Panji Petualang. Panji petua, salam. Batur teman orang menajir batur tetap. Tapi kalah kurang di bawahan. Ngorai si pacok. Mas Bayu dulu ngegeng tuh sih, zamanan musik gitu. Di era-era tahun segitu ngegeng apa ada nama gengnya atau kalau di zaman aja ya di zaman geng. Iya, kumpulan lah gitu. Orang gengnya disebutnya naon atunya? Komunitas. Iya, lebih ke komunitas sih kalau di musik mah. Ya anak-anak pengen skin hardcore gitu. Ada namanya tuh. Setelah panas-panas makin kesini kayak enggak perlu gitu dinamain. Jadi ya udah jalan aja. Pokoknya apa ya? Sama hobi lah hardcore punk terus dia dari Cipanas gitu. Kalau buat namanya sih ya makin kesini kayak nggak perlu juga gitu. Nah, akhirnya berjalan ya gitu jadi random aja kalau dulu mah jadi kelihatannya kubung berarti ya tuh ya. Akhirnya ya berbaur aja paling orang-orang taunya oh ini di Cipanas ada sini bandnya ini tapi motivasi terjun ke dunia musik Mas Bayu tuh gimana sih motivasinya awalnya gitu kan pasti sebelum nate si ben-benan gitu tapi lama kelamaan apa udah suka musik dari zaman lahir gitu sebelum orok borojo berum gitu ya bisa apakah jadi gitu? Bisa jadi dari keturunan dari bayi, orang tua suka bayi, musik ya, bayi yang lain mah wah ini mulai ya gitu sih orang tua dulu almarhum bapak ibu sering ngedengerin musik gitu terus kalau misalkan kan dulu tinggal di Jakarta ya kalau diajak main ke Tanah Abang tuh kan rumah dekat Tanah Abang di sepanjang jalan suka ada toko-toko kaset video kaset sering banget denger situ terus pulang kerja bapak bawain kaset gitu, di setel di rumah
suka bikin kayak mixtape gitu. Nah, tapi mesen ke yang apa toko kaset itu gitu. Minta direkamin gitu. Sampai terus banyak teman-temannya juga yang suka musik yang suka minjem kalau enggak tukeran gitu. Kayaknya sih dari situ sih. Apa jadi emang dari turunan. Dari hobi. Terus kesininya ya banyak hal yang apa ya? Baik yang asik lah gitu kalau dari musik. Berarti dari semenjak 99 nih, Bro. 99. Udah mulai fokus ya 99 tuh sekarang udah 2001 Sorry. Kamu lah ya, Aliman yang mabok. Maklum milenium. Berarti seumuran orang nih sebarahnya 28 tahun. Wah, 28 tahun? Eh, ya, 27. Ya, ada ya. Berapa nih? Sebarahan. Ya, sekitar segitulah. 30 hampir 30-an. Mas Bayu menggeluti dunia konsisten di dunia musik underground gitu. Selama itu Mas Bayu ada beberapa band-bandan sabaraha kali? Band-band aya sabaraha band ya Mas Bayu dari mulai sejak eta teh? Dulu awal Total Crisis itu Total Crisis apa namanya inspirasinya dari Total Chaos sama Earth Crisis. Total Crisis terus Free Atlas. Nah itu yang tadi saya tanyain deh. Free Atlas. Sempat bikin mini album. Terus ya main-main. Kemarin jadi apa ya? Jadi ngebuka ini juga sih kayak ibaratnya gerbang itu waktu itu kan ketika banyak pikiran bikin album kayak hal yang mustahil gitu. Memang gitu terus ya kalau di Prepress akhirnya ada studio bisa rekaman live 1 jam 25.000 waktu itu di Cianjur di Top 10 25.000. Kasetnya itu tuh ya bikin sendirilah. Mau diambilin boleh. Boleh namanya coba. Ini brother. Legend berarti itu. Berapa tuh? Saya lihat dulu. Eta kacamata. Hey. 2003 Cianjur 11 Juli 2003 Live Recorder Top 10 Studio Cianjur. Nah, ini fisiknya ya tahun 2003 ini Free Atlas brother. 2003 guys, ayah album. Iya, teman-teman Ali berkarya hanya kudu boga fisik. Tong sok pun gumbrangan brengeong. Wah, tapi gumbrang yeung. Di studio geus we balik. Hayu urang ngecan boga album sih. Da urang mah produk gagal. Jadi kieu. Ini buat di Cipanas ya, di kota-kota lain sih ya banyak yang udah bikin album juga. Berapa piece ini dulu? Dulu cuma berapa bikinnya nyicil. Kadang sekali beli kaset kosong 5 itu dijualin habis beli lagi. Ini mah isinya udah beda lagi sih. Ini tuh kayak apa ya cover istilahnya awal berarti ya. Ini bikin cover kayak gini nih. Jadi istilahnya apa ya cobaannya lah gitu. Oh berarti ini memang ori gitu ya. Yang beredarnya mah ada covernya lebih tipis. Prototype. Nah dari sini barulah band-band yang lain akhirnya wah di mana rekaman di Top 10 pada rekaman sana. Terus punya album juga kayak apa Stand Protect, Replika Bencana, terus Ajal juga kan. Akhirnya di situ terus Traitor tuh, kalau Traitor kasusnya itu Traitor udah ke nah coba Traitor yang kuning tuh ini band Mas Bayu bukan? Bukan, itu band apa ya, masih kakak sepupu sih. Driver, ini tahun enggak ada tahunnya ini. 2003 juga. Cianjur. Kita buka dulu ya, acak-acak lah. Acak-acak. Enggak ada tahunnya kayaknya ini. Tidak dicantumin. Ini tahun berapa Mas Bayu? Berapa ya? Ya 2000-an gitu ya.
Nah ini udah mulai apa, wah nyari-nyari ngeprint gitu. Udah mulai ada ini ya. Terus emang ini juga awalnya kan pakai kemasan kayak gitu, cuman HP-nya beda aja. Jadi kemasannya bikin sendiri. Stay Pang, Stay Pri. Kudu Pri atau kudu Pri Ekle, Pri Wayo, Pri Lain, Pri Lain. Eta Pri Lain. Tak boleh nih berkunjung juga ke tempat basisnya. Di mana ya? Di Cipanas Gadok dia punya apa ya? Kayak kerajinan tangan juga sih, gitu bikin DIY skimmer. DIY buat, skimmer. Ya buat apa? Itu buat alat buat akuarium air laut lah gitu. Oh, akuarium tapi air laut. Laut. Air laut itu dia bikin. Berarti bukan itu. Kayak aquascape, aquascape itu? Bukan sih, lebih ke. Bukan air laut oke. Selama ini bikin merchandise gitu ya. Merchandise, bikin handmade, mungkin kayak gimana? Contoh-contohnya. Langlang. Oh. Apa disebut nanti naon sih mang? Itu mang? Mas Bayu, bukan makrame ya, apa sih? Itu pakai benang ya? Pakai benang, benang jahit. Pakai benang. Ya teh nu dirajutelin. Iya. Ya, itu benang biasa, Bro. Benang jahit ya, mah. Kecil-kecil. Nih, teman-teman, brother. Kesehariannya Mas Bayu selebihnya bikin merchandise Mas seperti ini. Ini handmade. Oh malum lah orang asli tangan. Gak bisa bahasa Inggris. Banyak tuh yang mau belilah nanti saya bicara di bawah ya. Di bawah ya, di deskripsi kita tulisin ya, dicantumin ya. Ini mah apa nih? Stiker tapi kayak gini ya? Gak pakai resin. Oh resin tapi tipis, eh hebat. Tapi pakai resin. Stiker tapi nu timbul tuh pakai resin. Nah, tipisnya resin? Eh nyata. Stiker resin, biasanya kan resin timbul-timbul ya. Nama distributornya apa ini Mas Bayu nih? Nama toko gitu. Nama toko, ya. Distributor. Nama toko, atau distro. Ini maksudnya di sisi trotoar. Tadi ini mah di rumah tuh. Biasa stro, distro. Namanya teh MC. Tadi saya salah di awal. Non MC. MC Fire Network. Nah iya. Ya network, Macfire network and distribution. Macfire, MC. Gak bisa bahasa Inggris. Macfire network distribution. Abis. Ini terus udah nggak konek ya. Udah nggak konek ini ya. Sebentar kita break dulu ya, oke? Sutradara tahan, jangan marah-marah dulu pas sutradara. Siap. Kita break dulu ya. 5 detik iklan lah. Oke. Ya, 5 detik kita break dulu. Break down. Kosong. Dari semua atau jerawat bener? Pengalaman paling jerawatnya dari semua. Pengalaman numpang jerawat-jerawatnya dari semua. Tapi dah abg nampi mengerupi-rupi pegawaian termasuk gali kubur. Silakan hubungi nomor di bawah. PO bisa PO sok. Kayaknya di ordernya ngebare gali kubur. Aduh. Berarti tadi teh kerjaan teh dari mulai. Nanti teh boy. Joki naon, joki balap, joki 3-in-1, ojek payung, nyemir sepatu, dagang kantong. Terus ujug-ujug jadi ieu we. Baik kubur dah jaman aja belum pakai tongkat dulu ya. Belum kecelakaan. Teteh tahun berapa sih kecelakaan itu Mas Bayu? 2011. Bukannya 2011 mah sama si dia kan ke Tegal. Sebelum sesudah berarti sesudah ke Tegal itu teh di mana, kenapa itu teh di puncak ya, gitu. Motor mobil motor di motor boleh sekilas background sedih. Jadi tengah malam sih, malam minggu kan biasa pengen main nongkrong gitu tiga sama temen saya di tengah. Nah pas belokan terus apa
depan masjid apa Ciloto tuh. Iya. Depan mau nyiap tadinya nggak jadi, terus keburu nemu jalan lurus, tahu-tahu ada truk di depan, ada truk. Oh, sama truk? Iya, tabrakan. Yang bawa motornya meninggal. Terus ya saya sama yang belakang selamat. Oke, cukup. Nah ini paus maksudnya backsound sedina cukup. Lain cukup kalau di paus. Iya biasa kameramen pemula. Belajarnya juga UI ah. Ngopi lah tuh. UI apa itu UI? Naon? Silent lah. Oh siap. Mas Bayu melihat dari zaman Mas Bayu sampai sekarang generasi TikTok milenial. Generasi TikTok dari dulu mah generasi Friendster atuh zaman kita mah. Zaman Mas Bayu mah kita generasi surat. Terus perangko namanya. Perangko tadi dikumpulkan japati mah itu mah kolosal. Perang-perangan ini dibunuh ini. Zaman surat menyurat nyampe ayeuna melihat perkembangan musik di Cipanas terutamana terus distributor distro. Ke anak-anak muda sekarang kumasih kalau sekarang malah lebih maju lebih berkembang gitu. Lebih ya, bisa dibilang malah akhirnya jadi bisa jadi mainstream juga sih udah jadi arus utama gitu udah semuanya udah pada tahu bahkan ya bapak-bapak terus siapa gitu pakai kaosnya kaos band kan. Jadi umum aja umum gitu. Tapi kalau misalkan aja. Di dunia musiknya kan dulu mah barunya sering ngayakun acara gitunya acara-acara teh kayak naonnya hal wajib di hari-hari rutinitas hal wajib nu memang di generasi eta hari rayanya hari raya ketemu tapi sekarang mah kayaknya teh silent gitu nggak ada keramaian gitu nu memang bukan masalah karena pandeminya tapi memang sebelum pandemi oke asa jempling gitu kumaha sih langsung berat gitu. Jadi ya balik lagi ke apa ke teman-teman dekat kali ya. Jadi kalau dulu tuh awal-awal acara mah di Cianjur kan, Cianjur. Terus kan berpikir bagaimana wah ini bisa juga bikin di Cipanas gitu. Ya sama teman-teman gitu kan punya band juga pengen manggung juga kan gitu. Akhirnya bikin sendiri di Cipanas karena untuk main ke Cianjur itu mesti lewat ada kayak audisi gitu kan. Kadang susah juga lulusnya gitu. Akhirnya bikin sendiri acara, cari tempat. Pertama itu di Lotus, di Gor, di Lotus. Kalau dulu kan emang Sinyal masih Laya. Ya Sinyal Laya kan emang bisa dibilang masih walaupun apa ya dibilang banyak juga enggak, dibilang sedikit juga enggak gitu. Terus setiap acara tuh pas bikin acara dibuka pendaftaran sampai tanggal yang ditentukan tuh bisa sampai 20-24 band yang main. Nah dari situ akhirnya ketemu, kenal, jadi wah seneng gitu terus ketemu temen yang sama-sama hobi gitu, hobinya sama. Sama. Banyak ngobrol jadi kenal sama anak-anak Panyawean, terus atasnya Cibodas, Rarahan, bawahnya Simpang kan, belasananya Ciloto, jadi kayak kenal tuh banyak kenal, akhirnya bikin acara lagi. Yang kedua tuh di Gor Panyawean. Nah, dari situ ya apa semangatnya gitu kan kesukaannya tuh masih gimana sih? Masih menggebu-gebu lah gitu. Terus bikin di Cibodas. Nah, dari situ tuh karena mulai rame mungkin akhirnya polisi juga tahu gitu pihak berwajib aparat. Akhirnya ada juga acara-acara yang apa? Baru setengah bubarin. Karena nggak ada izin keramaian akhirnya berpikir lagi gimana nih kenal sama teman-teman yang dari Jakarta tuh ada anak-anak tanpa batas dari dia banyak informasi-informasi banyak apa berita-berita tentang acara di luar gitu kan kayak ada yang bikin acara di rumah gitu. Terus di apa basement di gedung yang nggak kepake akhirnya wah ya nggak bikin acara nggak perlu digor terus gitu solusi lah ya sih solusinya akhirnya bikin tuh di bekas restoran di daerah mana
Tegalega. Waktu itu pas lagi ada band Singapura yang tour. Ada band yang tour dari Singapura. Nah, mungkin itu band luar negeri pertama yang main ke Cipanas gitu. Akhirnya dibikin di restoran itu, restoran. Terus yang apa peserta acaranya juga jadi apa ya? Yang main tuh ikut terlibat jadi panitia gitu, diajakin untuk apa? Dilibatkan juga untuk panitia. Jadi panitia. Terus cuman berapa? 7 apa 8 band gitu. Terus budgeting berapa? Dibagi berapa band? Nah, kekurangannya kita gambling. Nah, jadi emang benar-benar nggak nyari duit gitu bikin acaranya. Kolektif, butuh ya. Senang-senang. Bersamaan masih kan erat berarti. Paro. Coba mana zaman ayana? Nah, ini lagi masih kecil sih, bro. Ngan kecil. Tapi memang menurut saya pribadi mah nya zaman ayana teh masih kene. Oke, masih oge sih, cuman di dunia musik kelihatannya agak redup gitu, apalagi di musik underground gitu. Terutama na. Tapi enggak tahu sih ya kalau misal memang orang-orang yang tetap masih di dunia underground kayak kayak kamar tadi Mas Bayu sebelum ini ya sempat bilang sama ini ada acara kan kemarin di mana tuh kemarin di Cianjur di Cugenang sih. Nah mungkin karena perkembangan juga terus kan karena emang dari sananya juga kan kalau acara tuh apa emang beda gitu kalau di sini kan acara apa berbagai genre gitu di satu acara masuk gitu. Kalau di luar sana tuh yang istilahnya antar-antar kota-kota kecilnya itu ya gitu bikin di pub mungkin cuma 2 atau 4 band misalkan anak-anak punk ya punk aja yang isinya gitu, hardcore ya hardcore gitu. Nah di Cipanas sini akhirnya berkembang seperti itu karena apa semakin banyak anak-anak punk-nya terus skinhead-nya gitu kan akhirnya skinhead ya bikin sama teman-temannya acara skinhead gitu gimana anak-anak punk bikin gitu jadi kayak, masing-masing berarti ya kayak apa sih sel-sel kecil gitu kecil cuman ya pada intinya mah tetap sih semuanya ya pada saling kenal karena Cipanas kan kota kecil dan beruntungnya lagi semuanya itu jadi gimana ya bersyukurnya jadi bisa jadi tempat ini tuh seperti kayak senternya lah pusatnya gitu jadi informasi terus apa jaringan kerjasamanya ya sama antara teman terus misalkan ada teman mau bikin acara perlu band luar kota gitu buat meramaikan ikut meramaikan maka nanyanya ke sini ada kenalan nggak dari Bandung gitu yang mau main sini ya, ntar saya sambungin gitu terus kayak teman dari Bandung atau dari Jakarta juga kalau misalkan mau bikin acara pengen undang band Cipanas yang kontak ke sini gitu ya. Ada temen nggak yang bisa main pusat gitu. Mak lah jadi gitu. Iya counter counter call center call center customer counter Jawa Timur gak pengalaman bro cerita merenyet tapi buat teman-teman tapi saya mah pengen gitunya ada suatu gigs nu besar deui gitu biar ya anu terkenal jadi kenal jadi enggak sekedar hanya di seputar scene itu gitunya jadi ya anak-anak yang suka senja mungkin perlu kenal juga anak punk gitu kan yang sekarang mah ya memang banyak senja sih senja nama senja tapi tidak non udah orangnya senja kan dia geus sarupna tadi sarupna tumet teku koron itu kalau ada band senja yang muncul dari Cipanas keren ya keren kayak nama itu kabut tipis itu kabut tipis kabut tipis saking kabut tipis itu pernah sempat main juga bareng ya waktu di DKC iya benar sama Gelut sama dulu aduh kenal DKC itu dulu waktu pementasan apa ya teater juga ada teater ya RT 0 RW RT 0 RW 0 ya saya masih ada pamfletnya tuh itu sutradaranya saya etik kalau nggak salah kalau RT 0 RW 0 dulu tuh yang diundang tuh The Lord terus apa sih band tuh itu si Radinal tuh dulu tuh sama si Ade itu musiknya kayak
Yellow Yellow itu non bente? Coldplay. Yellow Yellow. Karinding gitu kan ya. Karinding, Atang, terus banyak lah perkarindingan di Cipanas. Sekarang mah kan dari mulai musik underground nyampe musik budaya sekarang mah udah ada semua. Dan berbaur. Maju. Maju lebih maju lah. Motivasi buat kita Mas Bayu. Motivasi ya. Tapi apa ya, gerak aja terus. Ingat tuh, setiap yang bergerak pasti bermanfaat. Asik ya, itu dia. Oh, ya. Itu dia. Mana? Sekali dia. Jadi kita. Dia. Jum. Motivasi. Jadi setiap yang bergerak pasti bermanfaat. Contohnya kayak kipas angin aja gitu ya. Yeah. Bergerak kan pasti dia ngasih manfaat, menyejukkan ruangan. Mm-hmm. Mobil bergerak, dia bisa nganterin ke tujuan tertentu. Air bergerak, bisa dipakai mandi, bisa dipakai nyuci, bisa dipakai minum gitu. Coba aja kalau misalkan air diam aja, malah jadi sumber penyakit. Benar. Jadi bau, banyak jentik nyamuk, jadi sumber penyakit. Jadi mendingan gerak aja lah. Bergerak. Oh, motivasi di masa pandemi itu, Mas Bayu sama ya kumaha lah. Untuk kalau kesah Mas Bayu lah, UMKM kumaha tangsa dari masa pandemi ini ya dijalanin aja sih, paling tetap apa ya waktunya apa, jangan lupa bersyukur kalau dapat kesenangan kan. Itu dia, saya apa sering kalau di media sosial tuh bikin apa hashtag terima kasih untuk masih bisa berterima kasih gitu. Jadi ya sampai selama ini juga ya terima kasih gitu buat semua teman-teman. Sampai detik ini saya masih bisa berterima kasih ke teman-teman yang lain lagi gitu kan. Terima kasih. Enggak lupa. Ya, terus ya, kita semua lupa sama apa? Ya paling ya sabar juga kalau misalkan ada kesulitan. Terus ya jangan lupa apa? Banyak-banyak istighfar lah. Mungkin ya banyak dosa juga gitu. Oke, pandemi. So ingat ke emak aing gitu. Bisa ngomongin emak malah alat emak. Lok mam di kita ke warung ya. Tapi Mas Bayu masih tetap pengurangan atau ada karena pandemi ya, jadi lebih kumaha gitu. Ada pengurangan tuh dari misalkan orderan dari atau misalkan kegiatan jadi agak terganggu atau malah jadi ada inspirasi baru gitu. Ya gitu. Ya ada sih, mungkin di satu sisi ada yang berkurang, tapi di sisi lain ada yang naik juga gitu. Kayak sekarang kan contohnya bisa ada apa, alat cetak juga gitu. Ya. Sebelumnya kan nggak ada. Mungkin yang ini turun naik gitu ya, stabil lah ya, dikondisikan nanti ada atas ada bawah bro, ada bawah ya, lu mau di atas mau di bawah, kita di bawah. Oh ya, siap. Kita mah enak di bawah. Naon di bawah nya sare tuh udah kurang aku dari poin ya, ayo. Nah, bego dah. Ini bego. Kopi lah. Oke. Kopi lah, Mas. Terus apa ngobrolin terima kasih ya, apa kesempatan ini juga sih pengen bilang terima kasih juga. Jadi kayak semua ini berjalan tuh banyak pelajaran dari temen, ada namanya Aditya Widiono tuh. Mm-hmm. Dia yang apa sih istilahnya, banyak pelajaran dari dia tuh kayak kemanapun kita, apapun yang kita lakukan tuh kita harus tetap pada jalurnya gitu. Kalau kayak kereta mah harus tetap pada relnya. Terus ada Desmond Toro dari Bandung, drummernya keparat, drummernya keras kepala. Kalau dia ngajarin bagaimana apa ya dalam distribusi ini, kayak uang itu hanya apa kepingan logam dan sobekan kertas gitu. Jadi yang terpenting adalah kepercayaan kayak gitu, pertahankan integritas apalah. Sama satu lagi ada Ega Dlaga Marana, itu drummernya apa Hellowar, juga vokalisnya Tanpa Batas. Kalau dia ngajarin bagaimana caranya bersenang-senang gitu. Terus di dalam komunitas ini tuh luar biasa tapi sekaligus biasa aja gitu.
Jadi kan kayak di foto ini nih. Mm-hmm. Jadi bagaimana dulu tuh saya sama teman saya tuh Adit tuh, Adit yang dulu seneng banget kan dengerin Vitamin X, band dari Belanda gitu. Tapi dengan kenalnya sama Ega ini, si Vitamin X itu bisa main kesini. Oh, datang kesini ya. Kan lagi tour main di Jakarta, terus beres main besokannya jalan-jalan ke Cibodas, mampir kesini. Ya gitu, band yang dikagum-kagumin datang ke rumah, disediain nasi liwet, ya dimakan aja biasa gitu, terus main bareng. Jadi kayak ini luar biasa tapi sekaligus biasa aja gitu. Saya, di sini jadi kita bisa kenal, bisa kerjasama gitu kan, paling itu. Nah, terima kasih banget sih buat mereka tuh. Berarti pengaruh ya dari yang kita kagumi menjadi brother gitu ya. Jadi yang luar biasa sekaligus biasa aja gitu. Anjir. Yo boy, juga tukang gali. Gali naon? Sumur. Mendalami proses sedalam-dalamnya, mengasah hati seikhlas-ikhlasnya. Pisan. Jos. Jadi kuenti serai sama nit. Mas Bayu, buat teman-teman nanti yang mau bikin stiker, beli baju atau order merchandise yang lain, kayak itu tuh ada bantal ya. Bantal, coba sorry boy, bantal. Bantal sofa. Oh. Ini band mana? Band luar. Jelas saja ya. Ini buat surprise teman-teman. Ini ada bantal buat bobo nyenyak ya. Jadi ngelai teh ilang mau ngajiplak gitu dah. Ya, mau tinggal ngelap. Setetah. Mun hayang beli ka dieu nya. Di mana Mas Bayu? Di mana? Cimacan nomor 27. Cimacan nomor 27. Belakang SD Negeri 1 Cimacan. Belakang SD 1 Cimacan. Facebook-nya? Netfire Network. Netfire Network. Fanpage, Instagramnya? Instagramnya Macfire Distribution. Macfire Distribution. YouTube-nya Macfire Network. Macfire Network. WhatsApp-nya? WhatsApp-nya 0838-2577-4471. Oke, okay, mantap. Nanti diklik aja di bawah. Besetan dia. Nah, diklik dengan sparring ntar kemarin. Canggih lah ya, nama canggih. Tentu lain jempol hunkul nu diberet tapi dihanap dibaca dibaca nya boy deskripsi na ya. Ini masukin lagi nanti ya kita ngelak ya kita dong iya kan buat bombo jadi ya buat teman-teman tetap semangat di masa pandemi ini, kita terus berjuang, terus berkarya, terus hidup. Jangan mati karena yang hidup itu terus bergerak terus tahu terus hidup terus bergerak karena bergerak yang bergerak itu bermanfaat. Itu dia ya. Lanjut di episode yang akan datang kita akan tahu lebih dalam lagi Mas Bayu karena ini membongkar semua tuh. Kita belum sampai pengalaman yang lebih serius nih. Ini baru pengenalan. Pengenalan singkat lah ya. Pengenalan singkat tentang siapa Mas Bayu itu. Ternyata Mas Bayu itu okay. Buat kita gali lagi lebih dalam. Bisa kita gali lagi ya. Ternyata kita itu tukang gali sumur. Tukang gali dah ini pegawaian. Mas Bayu, terima kasih banyak. Hampura sudah direpotkan dan diacak-acak ini. Sambil ya. Eko Timur bagaimana? Mantap panas. Iya. Itu yang di belakang lu. Terima kasih udah sempat hadir di distribution distro-nya Mas Bayu ya. Namanya apa? Namanya Macfire. Macfire. Saya Ajay Petet. Saya Gimi. Dan Bayu Aditya. Sedari sekitar, sampai jumpa. Bye.